Kepolisian Daerah Lampung melaksanakan apel gelar pasukan operasi lilin Krakatau 2017 dalam rangka kesiapan pengaman perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di lapangan Korpri, Bandar Lampung, 21 Desember 2017. Sebanyak 3.277 personil gabungan dilibatkan dalam operasi yang dilaksanakan sejak 23 Desember 2017 sampai 1 Januari 2018 tersebut. Para personil gabungan ini masing-masing 2.260 personil Polri, 202 personil TNI, dan 815 personil gabungan dinas dan instansi terkait. Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo mengatakan, apel ini dilaksanakan sebagai pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personil, sarana-prasarana serta keterpaduan unsur lintas sektoral guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tanggal 23 sampai tanggal 1 itu kita sudah siaga. Denny Zulniadi melaporkan untuk Lampos TV.